Tenaga cinta kepercaya hanya dibiarkan saja oleh Vincent tadi dan menghasilkan out gawang saja bagi selesaian dari ATK Persegat dari KTP di sore hari, yang mana masih tetap 0-0 di babak yang pertama di sore ini. Masih bola dikadapi oleh Emang Murso dan sore ini masih menggotol kepada Raja Tema Murso dan sore ini lakukan sudah ke tengah, masih terlalu jauh ke depan, masih dikalau saja ada Yongki mengirim bola, ada Yongki mengejar bola, Yongki Arifowo, Yongki Gari dari ATK masih duel di sana, berada kemana Kai, masih Yongki bola ke Yongki Gari dan akhirnya dibuang saja oleh Keho, yang pada pemirsa memang di sore ini lemparan ke dalam bagi Tandawa 5 dan berikan lagi kepada Ahmad Dusa Sorakari, masih abad masih bola, ada sampai masih ada dua orang pemain yang pada pemirsa memang di Sorakari pertandingan yang sangat jaring, ada masih ada saja 1-2-3 masih lagi ada manusia mana masih berikan lagi di Sorakari dari ADK, tarik saja belakang yang mana bisa langsung saja melebar, ada Mustafa Haji masih pada bukannya 1-2-3 Mustafa Haji ada kali mengirim bola yang mana kerja sama temannya ada ready anjak kandas di kakinya yaitu Jaya yang mana Indra sepak bola di sorak hari kedudukan terjadi yaitu masih 0-0 di babak yang pertama. Dan pemirsa jangan beranjak kemana-mana dulu karena masih ada pertandingan di babak yang kedua yang akan dipandu oleh rekan kami tentunya penguasa yang mana sebelumnya kami undur diri, perlu kami informasikan untuk pertandingan di hari esok. Jelas kok ya. Kenapa begitu jelas? Kami informasikan untuk pertandingan di Arso. Buat bola ke sini. Ya, selamat. Bagaimana suasana sudah aktif dari sejak pukul 1 sudah menunggu timnya akan berlaga di mana sore hari ini yaitu sama-sama dari dua timur tentunya ya, baik dari ATK Persegat KTP maupun dari Pendawa 5 kenapa tentunya habis sekalian dengan suasana yang begitu kedua kali ini di mana tim dari ATK Persegat sudah diperkuat karena tim Liga 1 dan juga dari Pendawa 5 juga tidak kalah ketinggalan tentunya pemain-pemain profesional yang akan memperkuat tim dari Pendawa 5 di bawah asuhan Bapak Zainal AS tentunya yang punya nyapa sana. Sedangkan dari ATK Persegat tentunya di bawah asuhan Bapak Urani selaku pos yang dari ketepek sana. Sementara wasit yang akan mendidik jalannya pertandingan di sore hari ini yang di tengah itu ada Bapak Aro ataupun Adi Widuma, dibantu ada Bapak Patulo dan juga Bapak Aris tentunya yang akan mendidik jalannya pertandingan di babak kedua kali ini. Hadirin sekalian di olahraga sebentar lagi di mana tim dari Nyapa ataupun dari Pendawa 5 menggunakan kostum berwarna merah biru, sedangkan tim dari ATK Persegat akan tebing menggunakan kostum berwarna kuning hitam. Hadirin sekalian tentunya sentuhan pertama kali ini diperoleh tim dari ATK Perjuang Arkut tim ataupun dari pemain-pemain lagi satu ada Kalis, ada Jokki juga di sana, ada Bistubah Adi juga kita nantikan. Kali ini sentuhan pertama diperoleh tim dari ATK Persegat kita nantikan. Siapa kehilangan yang akan melakukan tampil kali ini silahkan tentu di kedua kali ini tetapi tentu saja terjadi bisa dihalau para pemain dari Pendawa 5 dan pergerakan saudara Jaya masih Jaya sudah putih melebar kembali kali ini seperti itu para pemain dari Pendawa 5 dalam pergerakannya juga setiap kali ini melebar saja dengan begitu cantiknya dan pergerakan 23 tadi sudah sebenarnya Pendawa Rudy tadi masih kali ini coba tutup pada Rudy masih kali ini melebar satu di sebelah kerjasama yang begitu cantik dari Pendawa 5 coba melakukan tempatnya berubah saja di halau para pemain dari ATK Persegat ada Yoki Wahri Kobo di sana masih dibantu dari saja ada Alis percoba di sana ada Adi di sana kerjasama yang begitu cantik oleh kerjasama yang begitu cantik dari Pendawa 5 masih lagi di sana dibayar pakai di begitu untuk para pemain dari Pendawa 5 coba lakukan tekanan kali ini coba lakukan shooting yang sama lebar tidak ada rekan yang bisa tadi ada yang bisa kembali sudah dari kaya kali ini sentuhan ataupun ekspon saja oleh tim dari Pendawa 5 lawan pergerakan saudara-saudara sekalian Rabu bersama Atom Alis tadi.
Tentang
Pertandingan kali ini untuk menyelesaikan tugasnya. Kita nantikan saudara-saudara sekalian.